Berpalinglah dari orang-orang yang demikian. Kepada Allah. Ya.
dan hakikat arif dan bijak. Dalam kehidupan sehari-hari, generasi muda menanggapak harus mengamankan kata menanggapak. A. Kata menanggapak. 1. Kata menanggapak berkaitan dengan sifat dan perilaku terhadap orang yang lebih besar daripada kita, seperti orang tua, guru, ulama, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Kato yang berkaitan dengan sikap dan perilaku terhadap orang yang lebih kecil daripada kita. Yang ketiga, kato mendata yang berkaitan dengan sikap dan perilaku terhadap orang yang sama besar sama kita. Yang keempat, kato malaya yang berkaitan dengan sikap dan perilaku terhadap orang yang rasanya janggal apabila kita mengungkapkan pikiran atau perasaan kepada dia. Kesimpulan yang bisa kita ambil, yakni sebagai generasi muda Minangkabau harus mengamalkan, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terkait dengan pedoman falsafah adat Minangkabau, yakni adat sabana adat, adat pasandi sarak, sarak pasandi kita pula, sarak mengato adat memakai. Baiklah, hanya itu pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan